Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Karya Anak Bangsa. Untuk kali ini saya akan memberikan satu tutorial tentang pembuatan dingklik. Berikut bahan-bahan yang perlu diperlukan yang pertama kali, ya. Ini harus ada ini sekarang ini. Rokok soya 1 pak. Dan juga rokok MLD. Asbak. Ini alat yang utama ini. Kopi. Ini penting dalam pembuatan dingklik seperti ini. Ini penting sekali. Kopi ya. Nah, ini pertama dalam pembuatan itu pikiran harus fresh. Kita perlu rokok itu kita nyalakan 2 agar pikiran jernih dan inspirasi itu masuk dalam pembuatan dingklik ini. Ngeres ngepit rokok 2 gini. Dan alat yang berikutnya paku 5 kilo. Contohnya niki, Pak. Iyo ngalah merong. Ya ora apa-apa wis, ora apa-apa. Graji. Nah, petel. Petel anak berapa petel? Dileng iki. Oh, petel. Tang. Tapi nggih apa ya antang ya. Anu. Siku. Nah, siku, meteran. Nah, tol. Wes, siap kabeh. Nah, sekarang kita merokok lagi. Dulu lagi. Jangan keburu membuat karena perlu konsentrasi dan juga inspirasi yang tepat. Wah, merokok. Oh, enak men. Jadi ini asbaknya, ini kopinya, kopi dulu. Nah, kita nikmati dulu untuk kopinya, belum kita mulai. Agar kita dapat inspirasi untuk membuat dingklik ini, ya. Dan kita pilih paku dulu sambil ngopi, kita pilih paku. Paku itu cari yang bagus, kawan. Kalau ini seperti ini tidak bisa dipakai, kawan. Cari yang seperti ini, kawan. Ini memang khusus, ini limited edition, ya. Ini khusus dari pabrik sana. Ini memang dikasih cabang untuk menancapkan agar kuat. Kalau yang seperti ini, nah ini bagus ini, ya. Kalaupun ada yang ini enggak bagus, ini enggak kuat, ini menancapnya ini enggak kuat. Lu jangan say iya deh. Ya gua gantar mulut lu lo. Ngomong aja kapan Pak Lek mulai membuat. Kapan membuat dingkliknya? Loh, entar dulu, ini masih cari inspirasi. Sekarang mulai milih-milih bahan. Kita cari bahan yang seperti ini, ada lubangnya ini variasi. Variasinya kita cari yang seperti ini, ya. Ataupun ada kalau yang habis dimakan rayap itu malah kuat, berarti rayapnya nggak kuat makan. Berarti cari yang ada rayapnya yang terlalu bagus ini nggak cocok ini, nanti kurang kuat. Kalau habis dimakan rayap itu tadi kuat. Ya, contohnya seperti ini ya. Ini bekas rayap lah, ini buat aja ini. Ini sudah jadi ini ukurannya. Wah, ini ukurannya sudah tepat. Tinggal ini pasang ini saja yang habis dipakan rayap ini. Baru ini bahan yang kualitas tinggi ini, kawan ya. Nah, ini contohnya habis dimakan rayap ini dipaku nggak bisa dilepas ini ya. Ini yang seperti tadi ya. Kita dulu kita ukur. Nah, seperti ini. Tuh kawan. Kita cari paku yang ada gembelnya seperti ini ya. Tidak paku kawan. Nah, kuat kan? Nah, ini ada gembelnya seperti ini, kuat ini. Tadi nanti kalau ini bengkong, lah berarti malah rusak ini. Nah, kuat
kan. Jadi cari paku yang setidaknya ada gembelnya seperti ini ya. Ya. Tukang-tukang itu kurang profesional itu yang sudah sombong amat. Enggak tahu caranya memilih paku yang seperti ini, enggak tahu. Ini limited edition, ini dari pabrik dibuat seperti ini. Memang ini jarang tukang yang pakai yang seperti ini karena enggak tahu ini limited edition. Nah, ini kawan caranya. Oke. Okay. Nah, tetap ikuti video-video terbaru dari kami karya anak bangsa ya, cara membuat dingklik. Nantikan video kami cara membuat alat-alat rumah tangga yang lainnya di video kami yang berikutnya. Oke. Kita ngopi dulu. Utamakan ngopi ya. Ngerokan sih, Brah.